Seorang mahasiswi Universitas Jambi mengalami kecelakaan setelah menumbuk truk di Desa Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi pada Jumat sekitar jam 1:30 siang. Tumpukan antara truk bernomor polisi BH8839ZU dengan motor Matic berwarna putih terjadi di RT 6 Desa Sekenan, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Sepeda motor mengalami rusak parah setelah terseret truk hingga remuk. Berdasarkan penuturan warga, saat tumpukan sepeda motor ditumpangi seorang laki-laki dan wanita yang dibonceng, kedua korban mengalami luka serius di bagian kepala. Didapati pada lokasi kejadian, wanita tersebut membawa bekas pengajuan skripsi di Universitas Jambi. Pada peristiwa itu, truk dan motor terperosok ke dalam pekarangan rumah warga, di mana saat itu sepeda motor masih berada di bawah badan truk. Kedua korban diduga mengalami luka parah. Oleh warga, korban dibawa ke rumah sakit Raden Matahir untuk menjalani perawatan. Tim Liputan, CTV, ngabari.